Salam sejahtera khususnya bagi pensiunan PNS. Presiden Prabowo akan segera mengumumkan kenaikan gaji pokok tahun 2025 untuk pegawai negeri sipil PNS. Sebelumnya, informasi mengenai kenaikan gaji PNS 2025 ini rencananya akan disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024 lalu. Saat membacakan nota keuangan, akan tetapi dalam acara tersebut Presiden Jokowi sama sekali tidak mengubris soal kenaikan gaji PNS 2025. Akhirnya, pada hari yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Bappenas Soeharto Mano Arfa telah menginformasikan soal kenaikan gaji PNS 2025 ini. Selain PNS, ada beberapa kategori lain yang berhak menerima kenaikan gaji 2025. Apakah pensiunan juga termasuk? Pada tahun 2024, pensiunan PNS menjadi salah satu kategori yang mendapatkan kenaikan gaji dari pemerintah. Bahkan, jumlah kenaikan gaji untuk pensiunan PNS ditetapkan lebih besar, yakni sebesar 12%. Sedangkan PNS yang masih aktif bekerja menerima kenaikan gaji 8%. Untuk tahun 2025, sebanyak 7 kategori yang menerima kenaikan gaji berikut rinciannya. 1. Aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota Tentera Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, pensiunan sendiri tidak termasuk dalam daftar golongan yang akan diterima gaji tahun 2025. Pasalnya, dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2025 pada 26 Agustus 2024 lalu, Soeharto Mano Arfa tidak menyebutkan kategori pensiunan. Kenaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh serta Tentera Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap, ungkap Soeharto Mano Arfa dalam konferensi pers tersebut. Perlu dicatat bahwa kenaikan gaji tahun 2025 untuk 7 kategori ini akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Demikianlah informasi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.